kabar terbaru dari Timnas Indonesia Senior. Shin Tae-yong menumpahkan rasa kesalnya pada latihan perdana Timnas Indonesia jelang melawan Brunei Darussalam. Ia marah karena ada sejumlah pemain yang telah datang ke agenda tersebut. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di lapangan A Senayan pada Senin 9 Oktober 2023. Semua pemain yang dipanggil sudah ambil bagian dalam agenda tersebut. Karena ada beberapa pemain yang terlambat datang ke TC, pemusatan latihan, padahal TC mulai jam 12 siang tadi. Saya tegaskan janji itu sangat penting, sama seperti nyawa, kata Shin Tae-yong selepas memimpin latihan. Selain itu, Shin Tae-yong menyatakan dalam latihan perdana tersebut belum masuk ke taktikal. Para pemain diperintahkan untuk berlatih ringan saja. Jadi ya latihan hari ini latihan pemulihan saja, karena banyak pemain yang setelah selesai pertandingan baru datang. Dan ada juga pemain yang datang dari luar negeri, lama di perjalanan. Jika mempunyai kiran Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan masuk grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Irak, Vietnam, dan Filipina menjadi lawan yang dihadapi. Tegasnya Shin Tae-yong kali ini menunjukkan bahwa sikapnya sangat disiplin dan tentunya itu menjadi hal baik bagi Timnas Indonesia. Ayo dukung Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kembali lagi dengan saya Rikan di channel kami Rikan Official. Jangan lupa subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap hari.